Jalan-jalan buat ke luar negeri nggak perlu kali, di Indonesia masih banyak pulau yang dapat kita eksplor. Salah satunya yaitu Pulau Madura. Pulau Madura terdapat di Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura juga disebut sebagai Pulau Garam. Di Pulau Madura ini juga terdapat Pulau Oksigen. Dan menduduki peringkat kedua oksigen terbanyak setelah Jordania. Penasaran dengan Pulau Oksigen di Madura? Ikuti terus ya, saya Nevan dan saya Queen di Bocil Adventure. Kita sudah sampai di Pulau Oksigen, yaitu Pulau Giliyang. Untuk sampai di sini kita membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dalam jarak 4 km. Kalian bisa menyewa private boat atau perahu umum. Tentu saja harga dan waktunya berbeda ya teman-teman. Dan setelah sampai di Giliyang, kita harus menyewa odong-odong, kereta, sepeda, dan guide, yaitu pemandu. Ikuti terus ya Bocil, petualangan kita di Bocil Adventure. Tunggu, Queen. Nah, Bocil, ternyata di sini susah sekali mencari kendaraan. Adanya cuman sepeda roda 2 dan Nevan ada sepeda roda 3. Iya, odong-odong. Iya. Wah, berempar ya, Pak? Berempar. 150. Ah, langsung. Ya, makasih. Sudah di titik oksigen, seger banget loh Bocil udaranya di sini. Beda dengan udara yang ada di perkotaan. Ternyata kadar oksigen di sini mencapai 21%. Nah, angka 21% itu adalah urutan kedua tertinggi di dunia setelah Laut Mati Yordania. Nevan. Kadar oksigen di perkotaan saja masih 16 hingga 17%. Tapi di sini bisa mencapai 21%. Maka dari itu, oksigen di sini masih segar dan berkualitas untuk dihirup. Jadi kita bisa menemukan warga yang berusia 100 tahun lebih dan masih sehat walafiat. Nah, di sini Nevan bersama Bapak dan Ibu Sahlan, pemilik titik oksigen ini. Assalamualaikum, Pak, Bu. Berema, kabarnya Bu? Kabar Rabu? Sehat. Sengko atanya lagi Bu, Pak. Iya. Berempa umur Rabu? 106. Kalau Bapak berapa umur ra? 120 tahun. Ya. Dan keseharian Bapak dan Ibu San ini adalah menghirup oksigen di sini. Jadi terbukti. Hai, Bu
Bocil, sekarang Queen sedang ada di Batu Canggah. Konon katanya di bebatuan ini ada yang menyerupai kepala naga, kepala singa, dan juga ada yang menyerupai manusia loh. Itu tuh yang warna putih. Dan di belakang Queen ada batu yang menyanggah tebing. Sangat indah bukan? Batu Canggah ini diduga menjadi proses meletusnya Gunung Purba di bawah laut sekitar 50 juta tahun lalu. Wow. Jika ingin ke sini, kita harus berjalan sekitar 15 menit menaiki dan menuruni tangga dan berjalan di batu yang terjang-terjang. Skidit, boom. Selain keindahan dari pantai ini juga ada bermain ATV. Yuk ikuti keseruan kita. Kumpulnya di pasang, kita bisa berenang. Yeay, ayo main ATV ya. Subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video tentang Jules selanjutnya. Bye-bye.